pompa inlet daripadanya pompa diafragma. Di sini dapat kita lihat tulisannya oil water inlet. Nah, dan ini adalah valve untuk mengatur saat kita akan melakukan blowdown. Jadi saat kita akan melakukan blowdown, valve ini kita posisikan close, kita tutup dan kita buka valve udara yang ada di samping kiri ini. Udara akan tersuplai ke pipa inlet ini dan mendorong kotoran-kotoran yang membuat pipa inlet ini buntu menuju ke bawah, sehingga pada line pipa ini tidak ada lagi hambatan. Setelah itu valve kita posisikan open kembali dan valve udara ini kita posisikan close kembali. Nah, fluida yang masuk dari pipa line inlet tadi akan masuk ke sisi suction dan keluar menuju sisi discharge. Fluida yang keluar dari sisi discharge akan terbaca pada pressure indikator ini. Pipa pressure-nya akan terbaca melalui jarum pada pressure indikator. Nah, pressure tersebut setelah keluar dari sisi discharge akan melewati check valve. Check valve ini berfungsi untuk mencegah terjadinya back pressure atau flow back atau aliran balik dari line buangnya atau line outletnya. Di situ terdapat valve udara yang berasal dari air instrumen. Di sini valve-nya dibagi menjadi dua flow, yang satu menuju ke valve yang digunakan untuk blowdown dan yang satunya lagi menuju kepada selenoid valve. Selenoid valve ini berfungsi untuk mengatur buka tutupnya udara yang akan masuk ke sistem pompa diafragma. Nah, di sini terdapat adjustment alat untuk mengatur tekanan pada pompa diafragma. Jadi di sini kita dapat mengatur tekanan yang kita harapkan. Apabila kita menginginkan pressure untuk proses kerja pada pompa diafragma ini 3 bar, kita dapat mengaturnya di sini. Jadi kita tinggal mengangkat dan memutar ke arah yang kita inginkan. Apabila kita ingin menambah tekanan, kita dapat memutar ke arah tambah, yaitu ke arah kanan. Apabila kita ingin menurunkan pressure atau tekanan, kita bisa memutar ke arah minus. Nah, di sini terdapat separator yang berfungsi untuk memisahkan kondensat yang ada dari udara tersebut.
sebuah panel, yaitu panel pengoperasian. Di sini terbaca tulisan local control panel main switch, dan di sini berada pada posisi on, dapat bergerak ke kiri, yaitu untuk memposisikan posisinya off. Selanjutnya di sini terdapat transfer pump control 0 yang artinya off, 1 yang artinya pompa diafragma bekerja secara otomatis, S yang berarti pompa diafragma bekerja secara manual atau dapat dioperasikan secara manual. Nah, angka 1 ini akan bekerja secara otomatis apabila collecting pit hack level alarm ini telah muncul, dan level pada sumpit atau tangki ini sudah mencapai titik yang ditentukan,